Nama diberi Muhammad Faris bin Abu Syuik Khan daripada Universiti Teknologi Malaysia UTM Kuala Lumpur. Tapi bagi saya, saya respect ESQ ni. Kita guna intelektual, apa yang kita belajar tu kaitkan dengan Islam, kebesaran Tuhan. Yang paling terensuh hati adalah apabila Rasulullah SAW nak wafat. Masa last word dia, last keadaan dia sebelum dia nak wafat tu, itu yang memang saya menitis air mata sangat-sangat-sangat. Memang, ya Allah, ya Tuhanku, hanya Tuhan tahu macam mana feel dia. Okay, you must feel this, you must come here and learn who are you actually and what you must do. Apa tujuan kamu sebenarnya sebagai manusia, kalau lain tak bukan syurga Allah SWT, dan ESQ akan ajar kamu macam mana nak ke sana, insyaAllah. Saya Muhammad Nazrin bin Abu Zarin daripada Universiti Putra Malaysia Serdang. Bagi saya, program ESQ 165 merupakan satu program yang begitu bermakna untuk diri saya sendiri dan juga untuk para peserta-peserta di iaitu EQIQ yang betul-betul menyentuh perasaan dan sanubari saya sehingga saya tak tahan, menyebabkan saya menangis. Dia dengan modul-modul yang dibawa tu berjaya membuatkan saya sedar siapa diri saya sebenarnya dan apa yang saya inginkan dalam hidup saya. Saya harap anda semua libatkanlah diri dengan ESQ kerana khusus ESQ ni begitu bermakna kepada diri anda yang dapat mengubah diri anda suatu hari nanti, insyaAllah. Nama saya Penir Raja dari Kinaga PN. Saya sedang menuntut di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Saya memang teruja dan berterima kasih kepada pihak pengurusan. Saluran yang digunakan itu memang betul. Saya pun memang terperanjat apa yang dipersembahkan oleh penceramah PowerPoint sama itu. Walaupun mereka menggunakan agama Islam untuk diutamakan, tetapi saya sebagai seorang India yang beragama Hindu, tetapi saya boleh ambil input yang dia sampaikan, iaitu kegamahan membentuk seorang yang berdisiplin. Saya boleh mengadaptasikan dengan kaedah yang mereka gunakan itu, mendapat input yang banyak dari melalui kaedah yang mereka gunakan itu. Nama saya Muhammad Idu Amir Idris. Saya dari Universiti Kemasan Malaysia. Kebanyakan segmennya memang memang menyentuh spiritual kita, memang menyentuh jiwa kita. So bagi saya semua modul dia sangat sangat menyentuh lah. Saya Razik daripada UPSI. Program ESQ ni sangat baik dan bergunalah untuk kepada semua pelajar, mahasiswa khususnya. Pendekatan yang amat baiklah yang ditunjukkan oleh ESQ sendiri dengan penggunaan bunyi, visual yang menarik. Jadi penyampaian itu sampai kepada pelajar-pelajar yang mendengar, diterapkan daripada pelajar-pelajar sekolah menengah lagi. Saya rasa memang perkara ini boleh membuatkan semua pelajar menjadi seorang yang sentiasa ingat pada asal-usul diri mereka, bahawa kerdilnya mereka di dunia ini. Dan jadi saya rasa memang sangat baik, bagus perkara ini. Program ESQ ini jika diteruskan di seluruh Malaysia, tak kiralah apa jua bangsanya, agar ia dapat membina modal insan yang cemerlang di masa akan datang. Semalam saya telah terkesan dengan segmen yang pertama tersebut. Bukan segmen lain tak terkesan, tapi segmen yang pertama tu sangat-sangat menyentuh hati. Sebab kenapa saya selama ini tidak tahu mengenai teori Big Bang itu, dan menyebabkan saya rasa kerdil sangat bila saya lihat matahari yang ada. Bukanlah hanya satu matahari, tapi banyak berjuta-juta matahari hasil daripada letupan Big Bang tersebut. Jadi saya rasa memang sangat terkesanlah bahawa Allah itu memang sangat luas penciptaannya dan Allah itu maha besar. Saya khususkan kepada mahasiswa sebab sekarang ni kalau kita tengok keruntuhan akhlak mahasiswa ni memang sangat ketara lah. Jadi saya harapkan program seperti ini dapat dilakukan di semua universiti, seelok-eloknya di semua universiti, untuk menarik pelajar daripada menyelesaikan masalah-masalah dalaman mereka dengan seperti yang dikatakan oleh trainer semalam, dengan dari dalam, spiritual. Nama saya Siti Nafatira Adnan daripada Universiti Putra Malaysia. ESQ best. ESQ dia kan cakap tadi lain daripada yang lain kan. So dia macam lebih menyedarkan kita daripada dalam. Dia macam selalunya kalau kita pergi kursus kepimpinan lain, dia more to physical. Ini kita kena tahu siapa diri kita dulu, baru kita boleh nak bagi apply kat orang lain. Kita kena tahu siapa kita, kat mana kita bijak.